哪进不来。No, no, 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 no.Selamat pagi. Boleh siap boleh. Boleh. Selamat pagi guys. Boleh. Boleh. Tengok sini sikit. Oh, handsome oh. Dah gaya? Ya. Dia ambil dia gambar. Dah. Yo-yo. Yo-yo. Pak, bidak bayar. Bidak bayar dengan Pak. Busi ni sedap lah. Dah. Thank you.
John ini, and of course kita pun tahu kalau depends on ranking dia agak jauh dari saya, tapi ini team event kan, anything can happen. So before the match pun saya pun try untuk focus match saya, walaupun kita sudah kena leading 1-0. So I just try to do my part well as a first man single lah untuk Malaysia team. Yep. Just try to focus on every point, and sebab saya percaya kalau saya berikan saya punya standard keluar, saya mainkan standard saya keluar, saya mainkan performance saya keluar, saya rasa itu result memang akan agak advantage untuk saya lah. So that's why saya focus on just performance saya. Yang lain saya pun tak pergi peduli banyak lah. First memang thank you untuk China Bear fans. Starting dari first day, mereka sudah sangat supportive untuk saya, and itu makes me feel like ada satu home punya feeling, macam main dengan home punya feeling lah. So sangat thank you dan mereka hopefully they will keep supporting me lah. Yep. Saya rasa walaupun mereka tak boleh datang sini support, tapi saya rasa juga mereka punya passion dengan supportive walaupun mereka support dari rumah. So sangat thank you untuk Malaysia fans juga lah. Thank you. Saya rasa untuk game hari ini mungkin opponent pun lebih confident dengan barang dia orang, and then dia orang pun prepare well sebab dia orang as a squad player, dia orang pun main no pressure, just main saja. Ini yang kita dulu sentiasa buat lah. So memang kita kena belajar lagi untuk barang ni macam mana ambil itu pressure walaupun bukan senang lah. Ya. Saya rasa overall memang semua pun boleh cakap baik lah. Yang support kita dekat belakang punya teammates, yang on court main, tak kira menang atau kalah lah, kita pun bagi our best. Yang cheer pun bagi their best untuk cheer support kita. Tapi walaupun kita capai ke target kita, tapi saya rasa ini bukan satu target yang kita boleh accept lah. Saya rasa sebab kita memang rasanya kali ini boleh masuk final. Ya, tapi kita kadang rezeki tak ada dengan kita. Ya, kita pun dah buat yang terbaik. So, yalah. Ya, first memang minta maaf untuk tidak menyumbangkan poin lah untuk
fans dan Malaysia untuk family saya. So, but kita boleh pasti kita telah try our best. Really, we wanted to win, but memang ini tidak menjadi lah. So, sorry dan thank you to untuk support kita selama ini. So, kita banyak tournament lagi hadapan. So, kita akan pergi ke lebih jauh dan malamat kita ada yang lebih penting. Memang thank you lah yang Royal Malaysia sentiasa support kita. Pun minta maaf dengan tidak menyumbangkan satu mata lah buat tim Malaysia. Tapi kita dah cuba yang terbaik. Kita akan cuba lagi. The best effort saya bersama tim lah. Spirit semua ya. Ini kita kan kita hanya Ya, kamu sudah berjuang yang baik ya, yang main maupun tak main semua berikan yang terbaik ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. You give your best ya. Hari ini kita kalah kepada tim yang lebih baik dari kita. Jadi kita learning untuk kita lebih baik lagi ke depan ya. Ya. Yang kedua, jaga kondisi ya. Kalau malam ini ada yang fly back, safe journey ya. Yang masih stay back sini, bagaimana jaga kesehatan untuk next week yang ada Malaysia Master. Okay, ya. Yeah. Jadi is you lose or win itu hal yang di luar kamu punya pikiran ya. Tahu punya banyak pikir. Ya, yeah. Main baru kamu tahu kamu kalah pemenang. Jadi itu jangan buat kamu down atau putus asa. Fight back, bounce back. Ya, yeah. Kamu tengok kalau saya sering baca bounce back itu kamu harus percaya bahwa kamu akan bounce back lebih kuat ya, karena orang yang hasil lebih baik itu dia pernah merasa kalah dan rasa sakit, itu akan dia bangkit lebih kuat dan lebih strong lagi, percaya itu. Oke, okay, terima kasih. Oke, okay, dari saya nak ucapkan terima kasih lah kepada semua team members, player, coaches, support service ya, dan juga legend-legend yang kita ada, team manager. Dengan satu hati kita, satu tim juga kita fight together ya, semua sudah give the best dan in games kita we win or we learn, but today we learn ya, yeah. We will learn and we will progress and we will be, hopefully we will be better. It's okay, so there are still more to come. Let's have our heads up and we continue to fight. Okay, thank you. Malaysia Master 2023 presented by Dai Hatsu. Dai Hatsu. Nanti ya, invoice lagi Dai Hatsu. Supporter always suara paling kuat. Tak ada suara pun dia. Ya. Dia juri tepi yang dengar dia. Bagaimana tu? Ya, saya lihat ya, actually kita punya preparation juga ya, sudah satu yang different lah. Belum perfect, tapi saya tengok ada suatu perubahan dan suatu yang positif lah.
dan overall performance saya rasa juga cukup positif ya. Semua player punya performance except semalam lah. Mungkin semalam itu kita bukan cakap pasal kurang rest, tapi memang itu apa, kita rest ada kurang lah sikit lah dari karena main sampai malam, terus besok pagi harus main lagi. Tapi secara ini saya bikin kredit kepada semua player lah. Okay. Ya banyak itu reported mostly pada tanya kekalahan Aaron Ayi ya. Okay, saya agree dengan performance mereka di waktu lawan Korea itu memang tidak menunjukkan mereka sebagai player yang kita harapkan lah. Tapi itulah games ya, kita bisa melihat bahwa Aaron dengan Ayi punya performance cukup baik waktu lawan India, lawan apa Denmark itu ya. Jadi ini memang suatu yang memang harus kita aware apa yang kita kena buat Aaron di Malaysia Master lah, Aaron dengan Ayi ini. Tapi secara overall bahkan kita bisa cakap bahwa Lesana juga main cukup baik ya, biarpun orang menganggap bahwa dia oh ini akan kalah teruk atau apa, tapi dia buat suatu perlawanan yang cukup baik. Itu jadi itu semua penampilan player kita dari Go Sung Hwa, Chefon, Tang Jie dengan To Wee Wee, semua punya performance sangat positif. Dan juga Li Si Chia ya, Li Si Chia, Go Jin Wei, itu semua punya performance juga baik. Theo dengan siapa? Yushin ya, waktu lawan Taipei mereka menunjukkan suatu yang positif. Jadi secara overall ini tim kita ini saya bisa happy dengan fighting spirit mereka lah.
Yes!